kehadiran Santo Fransiskus Assisi di Tanah Lampung melalui karya pendidikan tetap melanjutkan keteladanan hidup Santo Fransiskus Assisi. Dengan memberikan perhatian kepada sesama, menjalin persaudaraan tanpa membeda-bedakan derajat manusia, dan mencintai kehidupan, Santo Fransiskus Assisi akan tetap hidup di hati para pengikut dan penerusnya. Flight prepare for landing again. Bapak Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Waktu setempat sekarang menunjukkan pukul 12:46. Waktu di Jakarta adalah 1 jam lebih lambat daripada waktu di Denpasar. Suhu udara dilaporkan 33 derajat Celcius. Silakan mengenakan sabuk pengaman, meninggalkan senarai kursi, pelipat, dan mengunci meja Anda. Untuk menempati kelas bisnis, kami persilahkan menikmati. Sebuah kisah perjalanan karya misi pendidikan yang meneladani sang tokoh sehingga menjadi syuri teladan serta hadirnya para suster-suster FSGM yang mengangkat martabat kehidupan anak-anak manusia untuk mempunyai mimpi dan harapan. Hidupnya dipenuhi dengan cinta terhadap semua ciptaan Tuhan, dan pengabdiannya begitu tulus bagi sebuah kehidupan. Mari kita saksikan Tablo Fransiskus Manyanyimus. Menjadi tempat penyemai persaudaraan, tempat menempa pendidikan, dan sebagai tempat pewarta kasih Allah. Seiring dengan kedatangan para suster FSGM yang membawa semangat Fransiskus yang berkarya di bidang kesehatan dan dunia pendidikan, Fransiskus dengan kesederhanaan dan kesahajaannya datang di bumi Rua Jurai. Dia sapa semua orang yang ia jumpai dengan penuh kasih, tanpa membedakan suku, agama, dan derajatnya. Dari petani, pedagang, buruh, penduduk jelata sekalipun. Thank you.
Francisco. Betapa mulia hatimu, Franciscus. Betapa kuat tekadmu, Franciscus. Kau rengkuh bumi Lampung ini dengan segala kekuatan dan kasih Allahmu. Kau bertekad menyemarakkan bumi Lampung dengan karya yang mulia di bidang pendidikan. Kau ingin jemari tangan anak-anak negeri ini menjadi kreatif, menuliskan asa, membakar semangat anak-anak. Aku ingin karya pendidikan yang ada di tanah ini berlindung dalam namaku, yaitu Sekolah Franciscus. Aku ingin menyemarakkan bumi ini dengan pendidikan. Pendidikan yang mampu mencintai dan mengasihi semua makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ya, mengasihi sesama manusia dengan tidak memandang suku, agama, dan derajatnya. Mengasihi hewan dan semua tumbuh-tumbuhan. Melalui karya pendidikan Yayasan Dwi Bakti, para suster FSGM mulai merintis mendirikan rumah sakit, sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas yang berlindung dalam nama Franciscus. Setiap waktu. Beberapa tahun kemudian, setelah para suster FSGM berhasil mendirikan karya pendidikan di bawah Yayasan Dwi Bakti, karya pelayanan pendidikan ini dikenal oleh masyarakat. Dan berkat kegigihan serta usaha Franciscus dalam menyapa masyarakat setempat, mulailah masyarakat mendaftarkan dan mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di sekolah Franciscus. Franciscus, kau mampu menyapa semua anak manusia. Kau mampu singkirkan perbedaan suku, agama, dan derajat manusia. Kau mampu menyatukan semua lapisan masyarakat dengan semangat kasih dan jiwa yang besar, yang pada akhirnya engkau mengukuhkan sebuah nama yang tak terselami oleh hati kami. Hati yang penuh dengan kesombongan dan rasa egois. Nama yang begitu besar, nama yang begitu indah, nama yang melukiskan kasih dan keikhlasan, yaitu Franciscus Magnanimus. Nama yang berarti Franciscus berjiwa besar. Aku yakin dan percaya, suatu saat nanti sekolah ini akan tumbuh
dan menjadi sekolah yang besar. Sekolah yang mampu meneladan hidup dan semangatku. Dan akan kuwarisi semua anak-anak yang bersekolah di sini dengan karakter untuk bekal hidupnya. Inilah karakter yang akan kuwariskan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman, cerdas, jujur, toleransi, disiplin, Fransiskus, Bapak kami yang mulia penuh jasa, Bapa Kesatria Jaya, teladan masa kini, pengabdi Kristus sejati, saudara bagi kaum miskin, penghibur kaum melarat, pembawa damai surgawi, salamku bagimu di dalam baktiku. Demikianlah tablo kisah perjalanan karya misi pendidikan Santo Fransiskus Assisi sebagai pelindung sekolah kami. Terima kasih. Salam FM.